さん、Selamat no pagi semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. え、NHK eh, Easy News, no no news ya, di segmen NHK Easy News saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang. Hai, eh, Uh, judul yang diangkat uh, pada berita kali ini adalah mengenai um, Upopoi ya Upopoi ini apa, ya uh, merupakan fasilitas yang uh, berada di uh, Hokkaido, ya prefektur Hokkaido, uh, di mana uh, ini uh, menyampaikan budaya Ainu, ya mungkin anda yang pernah baca-baca uh, tentang sejarah Jepang begitu ya Ainu itu bangsa Ainu adalah nenek moyangnya orang Jepang katanya ya dan menarik sekali ya kalau anda berkesempatan bisa pergi ke Hokkaido uh, silahkan explore ya ada banyak hal menarik yang cukup unik dan berbeda dengan uh, wilayah Jepang yang lain begitu ya termasuk bahasanya Um, kemudian, ya, ada beberapa uh, kebudayaan yang menarik sekali. Oke, okay? baik, uh, saya coba basa, uh, bacakan isinya, ya. Yeah. Eh, Hokkaido Oicho ni ai no bunka o shoukai suru to iu kuni no shisetsu ga dekimashita. Upopoi wa Hokkaido nado ni 昔から住んでいるアイヌの人たちの言葉で、えー、たくさんの人が一緒に歌うという意味です。えー、9日新しいコロナウイルスの問題でオープンが遅れているウポポイを街の人に見てもらいました。ウポポイにある博物館にはアイヌの歴史や生活がわかるように 工芸品や資料が並んでいます。えー、木の船は長さが6メートルぐらいあって、アイヌ,アイヌの人たちが昔魚を捕るときに使っていたようです、えー。外のステージでは、アイヌの古い踊りや楽器の演奏がありました。

Eku nih nosis saya suka Deki ya di um, di sini maksudnya kecamatan ya Oi uh, siraoi Oi ya Sira Oi di kecamatan Sira Oi di Prefektur Hokkaido ya itu uh, telah dibangun Deki Masta ini sudah jadi ya sudah dibangun suatu fasilitas si setsu ya fasilitas yang dimiliki oleh negara yang bernama upopoi di mana upopoi ini uh, merupakan tempat untuk shokai suru mengenalkan budaya ainu upopoi wa hokkaido nado ni mukashi kara sundeiru ainu no hitotachi no kotoba de no hito ga isho ni utau, imi des, ya upopoi ini artinya adalah um, taksang no hitoga isyoni utau ya banyak orang menari menyanyi bersama ya itu arti dari upopoi yang merupakan ini bahasa dari uh, bahasa ainu orang-orang ainu yang tinggal sejak dahulu di Hokkaido dan sekitarnya ya Oh, jadi ternyata mungkin ya nenek moyangnya uh, orang Jepang, jadi sepertinya tidak hanya di Hokkaido ya, hmm. tapi mungkin lebih banyak di Hokkaido. Sosite, kokonoka atarashi koronawirusu no mondai de, open ga ukurete iru upopoi o machi no hito ni mite moremashita. Upopoi ni aru hakubutsukang niwa, ainu no rekishi ya, seikatsu ga wakaru you Kougei hia -ya shirio ga narande imasu. Kinofu, uh, sebentar ya. Ini kok jadi saya baca lagi ya. Oke. Okay. Coba kita simak ya. Pada tanggal 9, 9 Juni yang dimaksud ya. Um, berapa hari yang lalu? Empat hari yang lalu ya. Atarashi koronavirusu no mondai de. Karena pandemi virus corona baru eh open oh ga okurete iru uppoy o oh machino hitoni metai moraimashita ya. Jadi pada tanggal 9 ini dibuka untuk umum ya. Upopoi ini yang terlambat e, pembukaannya ya karena pandemik virus corona. De upopo ini aruha kubutsukang kangniwa ya. E, jadi kita bayangkan upopoi ini suatu Area begitu ya, di mana di dalamnya ada Hakubutsukang ya ya, um, museum, di mana museum ini di dalamnya berjejer uh, koge ini kerajinan, ya, uh, dan kemudian berkas-berkas, uh, ya, uh, agar supaya kita yang melihat bisa memahami ya uh, sejarah dan kehidupan orang Ainu. E eh, Kinofune wa Nagasaga Rokume Torugurai ate Ainu no hitota mukashi sakana o toru toki ni tsukate i ya. Um, ada juga Hune di sini perahu ya, perahu yang terbuat dari kayu. E, sebesar panjangnya itu 6 meter, lumayan ya. Dan e, katanya tampaknya ini digunakan pada saat mengambil ikan ya e, oleh orang-orang Ainu zaman dulu ya. Oke. Okay de eh soto no stage dewa nah ini mungkin ya uh, panggung di luar ya Eh uh, di panggung luarnya ainu no furu ya odoria gaki no soka arimasta Eh uh, terdapat juga tarian uh, tradisional ainu ya tarian kuno ainu ataupun uh, penampilan gaki di sini alat musik ya dan alat musiknya engso penampilan Hokkaido Ainu Kyokai no Hito um, orang dari asosiasi Ainu Hokkaido Kyokai di sini asosiasi uh, kan ada ya asosiasi yang makna eh sorry uh, Kyokai yang maknanya itu gereja ya tapi um, Kanjinya berbeda, ya. Jadi kalau kyoka yang gereja berbeda dengan ini. Kalau kanji yang ini itu artinya asosiasi, ya. Kyo ini kerjasama, ya. Kyoryoku no kyo desho. ne? Jadi kalau ini asosiasi, ya. Uh, orang dari asosiasi Ainu di Hokkaido ini Hanas tak berkata seperti ini: Kokokara Ainu bungkao minna kita itu omo imas ya dari sekarang saya ingin menyampaikan kepada semua uh, apa kepada semuanya begitu ya mengenai uh, budaya ainu ya hmm, dari sekarang itu ya dengan terbentuknya uh, ini ya fasilitas ini ya fasilitas upopoi nah, hmm. 誰のもなりなきもいいですねうぽっぽっ、うん、日,日本語らしくないと思いますけど、まあこれはね、アイヌの言葉だからですね。意味はさっき書いてありましたね。たくさんの人が一緒に歌うということですね。はい。えー、ちょっと見てみましょうか。えー、一つ一つの歌を。あの tanggone, emachi, kota ya. Mite morau, e, di sini, ditonton, dilihat, begitu, ya. E, kalau terjemah e, harfiahnya, kan, menerima, ditonton, menerima, nonton, begitu, ya. Kan, morau itu menerima, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang nyamannya itu, ya, di, ya. Jadi, ungkapan pasif dalam bahasa Jepang menarik sekali. Ada... Kalau kita kan eh, ditonton dengan ditonton atau ya misalnya mana? Misalnya ditonton ya. Nah, dalam bahasa Jepang ada dua ungkapannya, mitemorau dengan mirareru, ya. Lah bedanya apa? Kalau mitemorau itu ada ungkapan terima kasihnya di dalamnya, ya. Jadi ditonton itu ya saya senang begitu ya seperti channel YouTube saya ditonton oleh Anda semua eh mite nohitoni mas masuka itu senang tapi kalau misalnya eh, channel YouTube saya saya mau saya sendiri aja gitu ya misalnya lalu kemudian tidak mau semua orang menonton eh, YouTube saya misalnya ya nggak mungkin sih eh, itu menjadi mirareru jadi mirareru itu maknanya Uh, yang menyatakan miraderu itu merasa kerepotan atau merasa tidak nyaman ya tapi kalau mitemorau itu merasakan bahagia begitu ya merasakan uh, apa rasa terima kasih seperti itu ya nah ini juga jadi ditonton oleh orang uh, kota ya ya orang penduduk ini ya Co co di sini sebenarnya kota sih ya jadi kota siraoi ya siraoi co Nih, eh kemudian shoukai suru memperkenalkan mengenalkan ya sasetsu itu fasilitas ya Kunino no ya infrastruktur negara atau ya fasilitas negara ya de eto okawa nah ini ini imi imi itu arti ya Oke, kemudian mondai, mondai ini sebenarnya masalah ya, mondai. Tapi ya masalah virus eh, agak aneh ya, kalau kita istilahnya kan di bahasa Indonesia pandemik ya, pandemik virus ini begitu ya. De okureru terlambat ya, kemudian Hakubutsukang, ini museum ya. Kalau museum seni apa bijutsukang ya bijutsukang kalau ini hakubutsukang deko di sini uh, apa ya kerajinan ya benda-benda kerajinan benda-benda uh, tradisional eh Shiryo. eh uh, Shiryo. <tell> eto, to <tell> to yute tara shiri ga, ano nate ne Hai, eh, berkas atau dokumen ya? Narande iru di sini um, berjejer, ne? Nefune perahu ya, nagasa panjangnya ya. Kalau nagai saja panjang kata sifat ya, tapi kalau sudah menjadi sa di belakangnya nagasa ya berarti panjangnya ya. Oke, okay. ne. Eh, toru ya Mengambil ikan, suka menggunakan ya, suka teita dulunya digunakan ya. Oke, kalau sekarang yang sudah tidak digunakan lagi ya. Hai, lah, kenapa pakai teiru ya? Ya, ini menyatakan pendekanan eh, dipakainya pada zaman dulu. Begitu ya, Hmm. Berbeda dengan cukata begitu ya Kalau cukata ya dipakai sudah ya Tapi kalau cukateita ya Dulunya itu betul-betul dipakai begitu ya Lebih e, bernuansa keberlangsungan begitu ya Kalau teiru itu Yodes tampaknya ya Oke okay. karena kan tidak tahu jelas begitu Jadi kira-kira yodes Nih hai Nih eh kyokai tadi asosiasi ya stage itu stage ya dari bahasa Inggris kata serapan lalu kemudian engso di sini um, apa ya penampilan ya penampilan kemudian bunga budaya tsutaeru menyampaikan tsutaete iku ini menyampaikan dari sekarang ke depannya begitu ya teiku ya Uh, misalnya, kalau uh, ini menarik ya, dalam bahasa Jepang ada teiku dan tekuru ya. Anda kalau pintar atau bisa mengungkapkan ini sudah hebat ya, karena memang sulit. Karena dalam bahasa Indonesia kan tidak ada ungkapan ini ya, padanannya begitu ya. Jadi, um, kalau supaya tekuru ya, itu seperti misalnya contohnya bahwa um, dongeng itu sudah disampaikan oleh orang tua dari zaman dulu sampai sekarang kan itu dulu sampai sekarang itu tsutaete kimashita ne eh monogatari wa eh oji-chan oba chan ni eh imama mukashikara imama de, uh, tapi kalau um, Atau ato tsutaerarete ya tapi kalau misalnya dari sekarang dan ke depannya juga kemungkinan akan Uh, disampaikan oleh kita dan cucu-cucu uh, kita misalnya ya korekaramo monogatari wa eto watashitachi ga mago ni himagoni tsutaete ikou to omou i mas teka nih, seperti itu ya nah jadi ini juga saya tei kita ya dari sekarang ke depannya begitu ya e, seperti di sini ada penekanan koko kara ya dari sekarang dari sini begitu ya dari sini tuh ya dari upopoi ini ya e, demikianlah isi berita kali ini ya e, mudah-mudahan e, bisa menambah e, apa pengetahuan tentang Jepang ya di samping juga bisa menambah keterampilan berbahasa Jepang Anda. Oke. Okay? Uh, sampai di sini kali ini ya kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Ya, hai. Eh dewa konkai wa koko made ni shimashou. Mata chigau video de aimashou. Hai, sayonara.